mula sesak hanhe tu siapa ke hari kiamat. Setiap agamanya ada sabson, ada railaiat yang kau pekak dari agama masing-masing. Sebab apa tu? Sebab masing-masing pakak giduk tok kod rabiab ataupun rekod air di dalam agama mereka sendiri, gotu goning gotu goning dan sebagainya. Sebab tu dalam Islam ni tak siwi ada pasang rekod air. Sama ada hak akidah, ibadat, muamalah, walaupun cara hidup kita sekalipun. Hak pasang tak ada berdosa tu tak apalah. Tapi hak pasang berdosa yang sakuk dengan sunnah Nabi, ajari Allah, maka sama sekali kita tak boleh duduk pergi reka-reka. Kena yek-yek we boleh. Di antara ke apa? Ada setengah-setengah orang bang ngaji pak, dia tanya. Pak kalau gitu makan nasi dengan sudu tak boleh. Eh? Pak kalau gitu kita kena naik uta. Kena naik hema. Hak tu tak pandai pasang cara mikir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Ayat 14 surah As-Sajdah. Kita ambil seayat ni hari ni. Cuba perhati perkataan yang ada di dalam ayat ni. Allah Ta'ala firman kepada orang kafir ahli neraka, dhuqu dua kali, nasitum dengan nasinakum. Dhuqu ni artinya rasalah olehmu. Dua kali sebut. Yang kedua, nasitum, kamu terlupa. Nasinakum, kami terlupa akan kamu. Kami lupa akan kamu. Belum pada kita masuk dalam terjemuh. Ayat ni Allah Ta'ala firman kepada orang-orang ahli niaka di akhirat sikit lagi. Belum pada ni, maknanya belum pada ayat ni dan peristiwa ketika orang-orang kafir duduk di atas muka dunia. Dia buat kerusak ke, dia kufur, dia syirik, dia terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak kalau kita buat soalan, pak orang kafir nak ingat kepada Allah Taala lagu mana? Dah bukan Tuhan dia, dia tak ada mengaku. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kepada semua tiap-tiap manusia. Bukan katanya Tuhan kepada orang Islam saja dak. Bahkan kepada orang kafir pun Allah sebagai Tuhan. Tapi dengan sebab mereka itu hidup di dalam gelap. Gelak lagu mana? Dia tak kena nunggu asal dia. Ditipu oleh syaitan dan ditipu oleh tok nenek. Tok nenek dah tahu apa puluh. Berapa ratus lapis tok nenek. Sebab itulah. Terlupa mereka katanya. Asal usul mereka adalah daripada manusia yang bernama Adam. Dan Tuhan mereka adalah Allah. Jadi kulatit kulatang. Cuba kita gambar katanya tang yek. Padahal benda ni kita tahu belakang dah. Saya nak ayat katanya. Jalan tu lo mula-mula. Tapi berjumpa tang yek. Kau-kau-gi. Kau jauhnya tang yek tu. Maka kau jauhnya. Kau jauh. Sampai kau tak temung dah. Hak yek saat ni nak pergi jumpa semula. Itulah perbezaan agama masing-masing. Bila ya yek. Becek daripada zaman dahulu, daripada anak cucu ada yang mula sesak
Hanhe tu siapa ke hari kiamat. Setiap agamanya ada subson, ada railaiat yang kau pekak dari agama masing-masing. Sebab apa tu? Sebab masing-masing pakak giduk tok kod rabiab ataupun rekod air di dalam agama mereka sendiri, gotu goni dan sebagainya. Sebab tu dalam Islam ni tak siwi ada pasal rekod air. Sama ada hak akidah, ibadat, muamalah, walaupun cara hidup kita sekalipun. Hak pasal tak ada berdosa tu tak apalah. Tapi hak pasal berdosa yang sakuk dengan sunuh Nabi, ajari Allah, maka sama sekali kita tak boleh duduk pergi reka-reka. Kena yek we boleh. Di antara apa? Ada setengah-setengah orang bang ngaji pak, dia tanya. Pak kalau gitu makan nasi dengan sudu tak boleh. Eh? Pak kalau gitu kita kena naik uta. Kena naik hemah. Hak tu tak pandai pasal cara mikir. Nah, Allah Ta'ala wui kesenengi kepada kita naik kapal terbang, naik kereta, pergi situ, pergi sini. Gunakanlah. Sebab benda tu memberi kemudahan kepada kita. Tapi dalam hak agama, jangan sama sekali kita duduk pergi buat reka-reka. Apa tu lagi? Kita kalau sekiranya kita masuk di dalam ayat ni, kita dapati dua perkataan yang Allah Ta'ala raya hubungi dengan lupa. Rasakanlah oleh kamu pun dua kali dalam satu ayat. Cuba kita tengok maksudnya. Lalu dikatakan kepada mereka, katakan kepada mereka iaitunya, yuqalu li ahli nar ala sabili taqri'i wa tawbih. Disebut kepada ahli neraka dalam bentuk pasal hino dan pelekeh pok-pok dia. Oleh sebab kamu telah lalai membuat persediaan untuk menemui hari kamu ini, maka rasalah kamu azab seksa disebabkan kamu melupai pertemui hari kamu ini. Sebab apa tu? Sebab kamu masa duduk atas dunia mung terlupa katanya hari ini ada. Bos apa sungguh hari ini? Ha, mung pun rasalah azab. Sebab apa? Aku sendiri pun Tuhan katanya aku nak terlupa apa-apa. Tak ada nak ingat dah. Sebab apa? Sebab mung dulu masa duduk atas dunia ada akal fikir, ada masa, ada orang, ada apa, mung terlupa galik dengan dunia, buat gotu buat gani. Maka hari ini aku akan lupakan kamu. Itulah yang Allah Ta'ala raya ha terlupa ni banyak di dalam Quran. Sama ada orang tu lupa hak pasal tak dosa lah, terlupa betul-betul. Supaya kita ada juga setengah-setengah orang tanya, weh, kenapa tak pergi hari tu? Haa, lupa weh. Tapi dia ada soal lagi, buat terlupa. Buat lupa betul-betul. Padahal tu, weh dia ingat. Haa ni, itulah bahaya. Allah Ta'ala pun firman di dalam Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kamu jadi, hei orang Islam, hei orang beriman, jangan kamu jadi seperti orang golongan yang lupa kepada Allah. Nanti tengok sikit lagi, Allah Ta'ala akan lupa mereka itu. Ha, tu. Sebab itulah Allah Ta'ala raya di dalam ayat ni yang selalu kita duk dengar pagi-pagi hari Jumaat dalam sembahyang subuh, nak jadi kita jangan terlupa kepada Allah. Sehingga Allah firman, wadhkur rabbaka idza nasit. Mu ingatlah kepada Allah apabila kamu terlupa. Nak ayat katanya hati kita, otak kita, apabila kita pak ingat kepada Allah dah satu nikmat besar tu. Satu nikmat besar yang Allah cuik hati kita boleh kita pah terlupa. Kalau dah kita galik, ya galiknya manusia ni ya galik. Galik dengan hati. Perak. Mari telitah di dalam hati. Kadang-kadang telitah ayat Quran, telitah hadis Nabi, telitah buat sana zikir kepada Allah.
Telitah katanya, oh aku telajak dah weh. Duk buat benda ni. Klik, 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 klik. Klik semula. Haning satu nikmat yang Allah Ta'ala cuik akal fikiran kita dan hati kita nak jadi kita teringat kepada dia. Sebab tu, nyakit terlupa ni adalah nyakit besar. Nyakit besar. Itulah ulama Maidid Wayak katanya, dinamakan manusia tak? Nas ataupun insan. Ia asal daripada perkataan nasiyah. Nasiyah makna apa? Lupa. Sebab manusia tu ia terlupa tu. Ambil daripada sejarah Nabi Adam, hak tu hai royak ni, saya royak ni nak jadi mudah 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 peher eh. Tu hai dia royak dah ke Nabi Adam, pik 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 pik. Ingat molek deh, ingat molek tu. Jangan hampir pokok kayu. Semua mu boleh makan belaka di dalam syurga, tapi ada so yang mu jangan masuk dekat pun tak boleh. Apatah lagi mu nak makan. Masya-Allah. Ada terlupa. Siti Hawa terlupa. Sebab apa tu? Sebab kena tipu, dihasut oleh syaitan. Terlupa dia. Pas kita hari-hari galik juga. Galik ke mana? Siapa ke semaya kita pun kadang-kadang terlupa rakaat. Okay. Tiga ke empat? Tiga ke empat? Mujur kita semaya Jumaat. Kalau kita semaya sore, galiknya, tak ada kira tina jatuh. Terlupa. Waswah, nak kata tiga, berasa-berasa lama dah semaya. Pak apa? Nak kata pak, tiga apa? Ha, tengok. Ni nak ayat katanya, syaitan dia mari, gelok hati kita nak jadi terlupa. Sehingga dalam kisah Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa katanya, wama ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Syaitan lah yang menyebabkan aku terlupa daripada nak ingat benda tu. Saning ataupun baru-baru ya aku dah ingat lagi benda ni. Dah ingat, 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 ingat. Tapi perut mari ke syaitan. Buat aku jadi terlupa. Benda-benda hak, hak nak buat. Ni nak ayat katanya, dalam hidup kita, dah tak ada kira, orang-orang Islam utama sekali, kena beringat-beringat, jangan terlupa. Lepas tu jangan buat lupa. Kalau lupa benda biasa-biasa, tak apa lagi. Tapi kalau dia terlupa benda hak besar-besar, benda hak penting-penting, terutamanya, ha hidup kita, ha dunia, ha akhirat, jangan terlupa sama sekali. Maksud dunia tu, iaitunya kebaikan. Allah Ta'ala pun royak kepada orang-orang kafir lah. Iaitunya, disebabkan kamu melupai pertemuan hari hari kamu ini, sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Ha, ni dia terjemuh. Lagu ni. Dalam pimpinan Ar-Rahman, dia terjemuhnya, kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, inna nasinakum. Kami pun terlupa juga kepada kamu. Hei orang-orang kafir. Pak kena juga. Ia terjemuh. Tidak hera. Orang dia tak hera dah. Ia tak padur lah. Supaya orang beci kat orang. Orang dia beci kat orang dah. Dulu ia duduk kasih. Ia duduk baik. Ia duduk layar. Wui belakang. Munak rakyat ke apa? Rakyat. Munak pertolongi. Aku nak tolong. Tapi dia ada pelat sikit lah. Dalam hidup dia. Dia beci. Ha, janganlah. Ia tak padur sungguh. Ya tak padu sungguh, ya tak tengok, ya tak kecek, ya tak secara dah. Sebab apa? Sebab perasaan beci dia ada di dalam hati dia, sehingga orang yang dia kasih dulu pun lah ni, ya tak kasih dah. Kena? Ya terjemuh. Kami pun tidak hiraukan apa? Keselamatan kamu lagi. Maknanya, mu duduk dah dalam nyaka, hei manusia yang terlupa. Sebab tu, benar pasal-pasal ning ni, kita kena amat-amat ti. Maknanya kena fun semula. Jangan jadi kita ni orang terlupa. Saya ulas sekali lagi dah. Kalau terlupa tamada tak apa. Tapi buat terlupa ni hak ni besar. Apatah lagi. Buat terlupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah Taala royak katanya, dan dengan yang demikian rasalah azab yang kekal disebabkan apa yang kamu telah kerjakan.
Hak mung duk buat atas dunia, gotu goni gotu goni, ha mung terimalah sendiri azab sengsara yang sangat pedih. Satu hadis Nabi SAW, hak ni saya tambah deh. Iaitunya Nabi katanya tiga perkara yang Allah Taala tak kira dosa. Sebab nak sebut ha ha lupa sat ni. Iaitu ke apa? Terlupa, terpaksa, maknanya kita dipaksa oleh orang. Lepas tu so lagi tidur tak khabar, penlom ke apa, maknanya benda-benda pasal ni Tuhan yang tak kira dosa. Nah tu saya misal mudah-mudah kita duk ingat katanya kita semaya zuhur dah misal ni, jadi galik eh, galik siapa kasa ha terlupa weh nak semaya zuhur. Ha tu hak kita terlupa saat ni Allah Ta'ala ya tak kira dosa, tapi kita kena segera semaya. Supaya juga kita don bangkap, don ci. Kita tak ada nak buat benda tu, tapi orang bangkap kita, mung kena buat. Mung tak buat aku bedai, aku bunuh mung. Maka kita pergi buat benda tu dengan sebab kita jaga tubuh badan kita, nyawa kita, maka Allah Ta'ala tak kira dosa. Ha. So lagi, hak pasal akal fikiran kita tertidur, bukan niat tak sebangun dah, tertidur, tidur tu jadi tak khabar semula. Masya Allah, habis waktu dah weh. Ha tu. Habis waktu dah semaya. Ha, maka waktu tu adalah waktu untuk kita, walaupun kita tak semaya zuhur lagi. Misal tu, tak semaya zuhur, tak semaya asar, ada saing saya sorry ada, dia kata dia tidur dalam keluarga ni, dia kata belum zuhur. Masya Allah ni benda kalau kita dengar pun berasa lecer. Dia katanya dia tidur belum pada zuhur sebentar, duk niat katanya nak berehat. So keluarga yang dia tidur, anak bini dia siapa bangun-bangun mengorek, lepas dah orang bang mengorek. Oh, kita dengar bahasa tak percaya, tapi dia sendiri royak zuhur asal, lepas tu masuk mengorek pula. Khabar-khabar dia kata, weh, berano tidur saat ni cerah lagi, ni malai dah. Ha tu bila dia tengok je, pas dia tengok je pula, bukan sutir dak tengok je, tengok. Ha sungguh weh. Ha ni nak ayat katanya Tuhan lelakkan orang tu. Kira katanya hak dia bangun, baya bangun tidur pak tu dia kena qada habis zuhur asar. Pak tu semaya mengorek. Ha gitulah. Nah, dalam agama ni dia ada bab gapo? Bab terlupa. Yang Allah Taala tak kira dosa dan tak kira salah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum.